pergi Mekah minggu depan. Nak pergi Mekah kan ni wadah ke beruk gitu. Nah, dengar dulu kau hakam biar tu. Semayang tak berjuruh harah lagi. Nah, ha, bukan kata kena bayar ni tiket bola 20. Ni tak kena tiket. Nah, ha, ni boleh ada makan pula surat. Ada makan ni? Ha, tak ada sudah. Tambuh mari juga. Allah dah halang pun kita cari dunia. Tak halang kita. Pagi tu pek lah. Hak kelauk, kelauk, gausmi. Yang erat nombor, bawa beruk. Nak, nebah, cari rotang, Nah, ikat batu, pasal mozek, makan gaji. Tak ada hal tu. Nah, tapi bagian akhirat. Dah soalnya, mungkin je 8 jam. Sejam sehari dah, lagi dengar. Nah, tu saja je Tuhan minta. Dok juga bahasa menatang dok reti bahasa. Tuh tak? Nah, dah. Kalau kata orang, Tuhan kata lah ni. Wahum kal an'ang. Mereka macam datang. Orang kau mana? Tuh tak? Ha? Itu kerah hangat ngajau. Siapa suruh jepu? Kerah bukan beci. Tak? Ha, sayang macam mak ha, kalau kita bahan anak apa pergi bahan anak kita sayang kan kita ngandung ke dia kita beranak ke dia nak kita bela daripada kecek nyamuk sekor dak we ketik dodo ye orang curi selipar jiran sebelah kita piak dengan tali patut tak piak patut ah ha. Dah kata sayang ha patut aku piak ha ha nak tu tujuan dia nah anak mak piak dan masyarakat siapa nak piak orang ngajar lah piak nah nanti baru jadi berjuru. Ha. Dah mu orang ngajar apa dia piak? Bini aku piak. Dia gitu. Tak ada orang tak lepas kena piak belaka. Nah. Ha. Yang kata beradakan kanjar kita marah tu nak suruh jadi punah. Nah. Ha. Biar berasa sikit. Biar berasa. Tak jurunya aku kan dia gitu. Nah. Ha. Boleh tahan kira. Nah. Ha. Yang kedua awhilmun yaruddu bihi jahla jahilin atau kebijaksanaan yang dapat menolak kejahilan orang-orang bodoh. Lening dunia kita penuh dengan orang-orang bodoh. Cakap bodoh, kelakuan bodoh, pakaian bodoh, nampak perbuatan bodoh. Tengoklah ni. Nah, cakap bodoh tak? Cakap bodoh. Kita dengar, apa bodoh cakap? Ada lagi tu? Ada nak kapung? Cakap bodoh. Nah, ha. Cakap jenis bodoh. Mana dia bodoh cakap? Nah. Batu orang bodoh, duduk diam. Masa cakap. Kalau cakap, suka orang. Faham? Ha. Dia cakap ni biar orang cerdik. Orang cerdik 4 minggu, tak apa. Cakap tak berhenti. Faham? Ha, pasal beri paedah. Orang bodoh cakap dua batas. Kita lugar dengar. Faham? Ha, tu kata. Kerana dunia kita sekarang penuh dengan kebodohan. Nampak? Ha, kita tengok orang bodoh buat pengajaran. Aku tak mau jadi bodoh gini. Aku nak jadi cerdik. Maka cerdik yang paling cerdik. Nabi kata, Al-Kayisu mandana nafsah wa amira lima ba'dal maut. Au kamakola. Orang yang paling cerdik. Orang guna kau? Orang pas SPM? Jauh. Dah pas PM, cerdik juga. Tapi bukan akhiyas. Akhiyas yang paling bijak. Orang boleh diploma? Eh, dah. Orang boleh ijazah? Sarjana? Dah. Master? Dah. Badminton master? Dah. PhD? Doktor kepala siapa? Dah. Al-Kayisu orang yang paling bijak ialah mandana nafsah. Orang yang melihat keburukan dan kesilapan diri sendiri. Banyaknya dosa aku kalau gitu. Aku tak pakai sekali. Aku jahat denganmu Allah. Ha, orang sekedik. Ha, ha. Ni dah duduk nampak orang mu. Nak? Ha. Lepas tu kalau duduk atas gerai kau duduk. Siapa hadap mari dia kena. Ha, tu jahat. Nak? Dia duduk menguduh orang. Hak diri-diri tak nampak. Nak? Ha. Tak ada pedah apa. Pagi-pagi atas gerai. Nak 5-6 orang. Cara rumah tangga orang.
Nah, tak boleh gitu. Perangai adat pakar. Jangan cara tepi kain orang. Nah, yang kita nak cara ni iaitulah perbuatan mungkar yang dilakukan terang-terangan baru boleh kita cara.